Contoh apa dia? Kita buat apa? Study group. Haa, ni dia. Sebenarnya kalau yang tak beksa lagi ujung tak tahu. Minggu akhir ni, baik juga. Makin beksa, makin jatuh, Rizal. Makin beksa, makin jatuh. Bawah ni Pulau Pinang, berdebuk nak jatuh. Lepas ni bagi Selangor, kau teruk jatuh. Ha, sudah. Nak beksa mesti dah start ni. Ah, aku memang lembab. Ha, kan? Jadi ada masa lagi seminggu ni untuk kita baiki segala kelemahan kita. Dan nak sebut dia bila kita datang sini, antara benda kita dapatlah kedamaian, ketenangan. Dan bila kita damai, tenang, kita nampak perkara yang kita nak buat. Benda nak buat. Ha, ni dia. Benda yang kita boleh buat, benda yang kita patut buat. Ni kalau di pantai, kalau di rumah kita, macam mana cara kita nak manage ketenangan? Di sekolah. Ha? Macam mana? Dia terbenuh kat tandas lama-lama. Selalu mana sebut sebelum ni, mana yang pernah sebut dah. Antaranya untuk kita beda ketenangan di rumah kita, di sekolah kita ialah membina hubungan dengan Allah. Ha. Mayang ajak dah sebut. Ya, adakah buat hari-hari ke? Alhamdulillah. Ha, tak buat hari-hari. Jadi Ana sebut bawah ni, tu Maya ajak. Maya untuk kau tak sikit lagi putih. Kalau pada kita bang. Haa, boleh tak kita jerawat. Itu lah apa? Itu lah air, itu Jen. Komosom X. Itu air mana? Dia kena lah. Oh, patut lah. Dia tak nak biar nak semua ni. Kali kena kita nak buat lebih susu banyak boleh. Cuma lagi. Kita pakai zaki. Semua ni. Eh, zaki. Tak buat dah. Tengok ke? Mati. Zaki. Eh, padah api. Ada. Padah dah api ni. Tengok kau lagi. Dah, yelah. Tak buat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni 24,000 bulan September tingkatan 3 telah apa ni pergi ke pantai ke Padang ada aktiviti santai tujuannya untuk kami apa ni mengurangkan stres kami study pas untuk menaikkan semangat kami nak PMA dan 14.10 nanti harap-harapnya santai ni bukan setakat kami santai tapi untuk menaikkan semangat kami lagi seterusnya Bismillahirrahmanirrahim nama Nas Siti Liana binti Jumaat hari ini 24 September 2011 semua pelajar PMA santai di pantai Kempadang berhampiran dengan rumah anak kat situ pakai tuan. Biasa program ni sangat menggembirakan dan boleh menghilangkan stres pelajar PMA. Nama Ana Hanis binti Yusri, pelajar tingkatan 3 Sekolah Menengah Islam Al-Irsyad. Hari ini telah dijalankan satu program untuk tingkatan 3 bagi merehatkan minda. Setelah 9 bulan kita orang belajar penat lelah. Lagi minggu depan kita akan apa periksa PMA. So program ni diadakan bagi merehatkan minda kita. InsyaAllah. Alhamdulillah program ni bagus dapat merehatkan minda bagus untuk perhatian minda. Untuk peperiksaan PMA. Jadi alhamdulillah program ni rasa cukup membina dan apa panggil tu? Menaikkan semangat pelajar-pelajar kita sebab selama ni kita berusaha keras apa semua. Jadi dalam kita kita macam ni kita banzai. Banzai boleh. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Kita berulang aja tak jahat. Saya dah masak untuk anak saya. Dia tak ada susu makan. Tahu ni dah anak.
untuk asrama. Nah, cepat-cepat. Ya, makanya.